Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat, baik ya. Nah, sebelum kita mulai berdoa, ada yang tahu lagu yang seperti ini? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan rapi. Ada yang tahu? Yuk, sama-sama kita nyanyikan. Ikuti gerakan Bu Nunu ya. Yuk, 1, 2, 3. Tangan ke atas. Ayo ikutin. Tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan manis. Oke. Siapa hari ini yang ingin bantu Bu Nunu menyiapkan untuk berdoa? Balkis. Makanan ya. Iya, untuk kami. Siap berdoa. Iya. Selesai. Iya. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada 5 siswa yang hadir. Gak apa-apa ya, tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Ada Balkis hadir. Hadir. Anggun hadir. Oke, kemudian Fatma hadir. Fakih. Devan hadir. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Nah, kelihatan nak? Kelihatan. Oke, di sini ada yang pertama, ada sedih, bahagia, marah, takut, senang. Nah, kalian hari ini yang dirasakan apa ya? Senang. Bahagia ya berarti. Ada gak yang sedih coba? Bu Nunu mau tanya siapa yang sedih? Gak ada. Yang bahagia, tunjuk tangan yang bahagia. Iya, oke, siapa yang bahagia? Ada yang marah gak di sini? Aku disuruh belajar nih pagi ini, jadi aku marah. Ada? Ada gak? Gak ada ya. Ada yang... Ada. Oh, ada. Ada siapa yang marah hari ini disuruh belajar? Coba jujur. Siapa? Siapa? Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu Nunu nggak akan marahin kok. Bu Nunu nanya siapa yang sedih, siapa yang marah, siapa yang bahagia, siapa yang takut. Oh ya, hari ini mau belajar online nih sama Bu Nunu, mau video konten, aku jadi takut. Ada yang takut? Ada nggak yang takut? Nah, oke. Okay. Gak apa-apa, terima kasih ya semuanya udah hadir hari ini. Hari ini yang merasa cemas, yang merasa takut, sedih, kemudian bahagia. Kita harus bahagia hari ini. Coba Bu Nunu mau tepuk semangat dulu. Ayo Fakih, semangat semuanya. Semangat Fakih, Balkis, Anggun, Fatma, Devon, semuanya semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semuanya udah semangat ya hari ini. Oke. Nah, kemudian kita sebelum mulai akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ada yang udah hafal lagu Garuda Pancasila? Oh iya, Anggun. Terus siapa lagi yang sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Nah, kita nyanyi bareng-bareng. Tapi teman-teman harus berdiri ketika menyanyikan lagu nasional. Sekarang semuanya berdiri yuk. Thank you.
Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu apa tadi judulnya sayang? Garuda Pancasila. Oke, pintar Garuda Pancasila. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, Bu Nunu mau mengingatkan terlebih dahulu dan bertanya. Kemarin kalian sudah belajar apa saja ya pada pembelajaran sebelumnya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Kita apa? Apa sayang? Apa Fatma? Benda hidup dan benda mati. Bagus. Oke, kita lihat nih. Ada benda hidup dan benda tak hidup namanya ya, Nak. Ini contohnya nih pada gambar. Ada gambar apa nih yang lagi lompat? Yang sedang lompat? Kucing. Kucing benda hidup atau benda tak hidup? Kucing benda hidup atau benda tak hidup? Hidup. Kursi benda hidup atau benda tak hidup? Tak hidup. Oke, ciri-ciri benda hidup apa ya yang kemarin sudah kita pelajari? Bisa bergerak. Bagus. Apalagi? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini ya, Nak. Nah, selanjutnya. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba ada gambar apa ya? Ini kucing. Hah? Kucing. Apa? Bebek. Benny. Oh, Benny. Bu Nunu salah dengar, maaf. Ada Benny. Ada Benny. Benny lagi makan kucing. Oke, iya. Kemudian ada gambar apa lagi? Ada gambar Benny sedang Benny sedang memberi makan. Iya. Terus Benny memandikan. Pinter. Apa lagi ya? Membersihkan tempatnya. Tempatnya kandang. Oh iya, membersihkan kandang kucing. Apa lagi? Bermain. Benny sedang bermain dengan kucing. Sekarang Bu Nunu mau tanya, siapakah yang bisa bantu Bu Nunu baca ganti-gantian ya? Siapa yang pertama mau baca? Fakih. Oke, yuk Fakih baca dari judulnya. Hewan peliharaan Benny. Yuk sayang, kita baca dua baris. Fakih dulu, yuk. Fakih suaranya keras, sayang. Yuk. Peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan hidup di sekitar kita. Ada kucing yang berjalan di luar rumah. Oke, sekarang kita lihat ada gambar pemberitahuan. Dilarang memberi makan sembarangan. Ada yang bisa menjelaskan? Ah iya, Bu Nunu akan jelaskan. Jadi, Benny mengungkapkan pemberitahuan. Namanya pemberitahuan. Supaya apa? Supaya keluarga Benny tidak memberi makan kucingnya sembarangan. Jadi, yang memberi makan kucing hanya Benny. Sekarang Bu Nunu tanya, makanan kucing apa ya? Siap, yuk jawab. Boleh nyalain mikrofonnya. Ikan, Bu. Ikan. Whiskas. Whiskas. Ayam. Daging. Daging. Nah, Benny tidak mau semua orang memberi makan sembarangan. Nah, sekarang Bu Nunu mau tanya, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Saya. Iya, Balkis. Fatma, Anggun, semuanya punya. Bu Nunu coba mau tahu, siapa yang mau cerita cara merawat hewan kamu di rumah? Misal Balkis punya kucing, cara memeliharanya bagaimana ya pengalaman kamu? Coba cerita, siapa yang mau cerita duluan?
Aku punya burung. Oke, Anggun boleh cerita. Punya burung. Cara mandiin. Suka dimandiin. Apalagi ya? Suka dimakan. Suka dikasih makan. Dibersihin tempatnya. Dibersihkan kandangnya. Iya, Devan punya peliharaan apa? Nyalain nak mikrofonnya. Kucing. Kucing. Oh gitu, iya. Berarti yang pertama apa? Diberi makan. Apa lagi? Yang kedua. Apa? Dibersihkan kandangnya. Yang ketiga, diberi makan minum. Jadi jangan diberi makan saja, nanti aus kucingnya, kasihan ya. Diberi makan dan oke. Nah, itu adalah merawat hewan. Nanti kalian tulis di buku tulis kalian setelah pembelajaran ini, ditulis di buku tulis cara-cara merawat hewan peliharaan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, sekarang ada gambar apa nih? Dilarang membawa hewan peliharaan. Ya, ini adalah pemberitahuan mengenai hewan peliharaan. Anjing tidak boleh dibawa masuk ke dalam ruangan atau arena tertentu. Yang kedua ada gambar kucing. Kemudian kucingnya dikasih lingkaran merah. Dikasih garis tengahnya. Pemberitahuan apa? Hewan. Dilarang. Iya, gak boleh bawa hewan kucing ke dalam ruangan atau area tertentu. Selanjutnya, kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Senang gak kalian punya hewan peliharaan? Senang, iya. Nah, kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar tumbuh sehat dan kuat. Nah, seperti ini ya cara memelihara hewan peliharaan. Nah, apakah kamu juga memiliki hewan peliharaan? Ya, ada yang punya hewan peliharaan, ada namanya. Coba Balkis, nama kucingnya siapa? Kibul. Siapa? Kibul? Kibul. Oh iya. Terus, iya, Fatma punya hewan peliharaan namanya apa? Gak ada namanya, ada gak namanya? Apa? Apa? Anggun? Aku mau tanya. Sayang. Apa-apa? Apa sayang? Lu kagak ada namanya. Enggak ada namanya. Oke. Burung sayang. Kuis. Kuis namanya? Luis. Oh, Luis. Maaf, oh iya. Kalau Anggun, burungnya namanya siapa? Aku tidak ada namanya, banyak. Oh banyak, jadi kalau ada burung apa? Burung rakun. Oh iya, oh rakun. Oh iya, oke. Kalau Fakih, hewan peliharaannya namanya apa? Romen. Apa? Romen. Oh iya. Devan? Halilintar. Oh, Halilintar. Ada apanya enggak? Enggak ya. Halilintarnya aja ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, itu nama hewan peliharaan kalian. Nah, perhatikan gambar Benny di bawah ini. Hewan-hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Benny. Ini Benny apa Udin ya? Udin, maaf. Hewan yang diperagakan oleh Udin apa ya? Ayam. Ayam?
ayam. Bunyi ayam bagaimana bunyi ayam? Kok. Oke, selanjutnya kita akan belajar gerakan apa ini? Hewan apa? Belum. Ke? Hah? Kelinci. Kelinci. Nanti kita akan peragakan. Yuk semuanya berdiri yuk. Yang pertama, tangan kamu disimpan di telinga kanan dan kiri. Oke, sudah? Sudah begini. Kakinya ditekuk dengkulnya kayak gini. Nah, oke. Yuk, terus setelah itu kita melompat ke kanan. Satu. Ke kiri. Dua. Ke kanan. Tiga. Kemudian goyang-goyang seperti kelinci. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, tadi kita namanya menirukan apa? Kelinci. Menirukan kelinci, bagus. Menirukan gerakan kelinci. Ya. Kemudian itu bisa kita buat menjadi sebuah tarian mengikuti gerakan kelinci. Nah, kita benar. Nanti tugasnya yang pertama adalah kalian tuliskan cara merawat hewan di buku tulis. Yang kedua, kalian videokan gerakan yang tadi Bunda ajarkan, gerakan tarian apa? Kelinci. Setelah itu videonya dikirim ke grup. Pinter. Kemudian nanti Bunda berikan satu tugas lagi. Nah, kemudian Bu Nunu mau nanya nih, teman-teman sebelum kita tutup. Kira-kira hari ini kita belajar apa saja ya? Menirukan kelinci. Menirukan kelinci, apalagi? Cara merawat hewan, apalagi? Yang ada itu, yang ada lingkaran hewan dilingkari, namanya apa tadi? Hewan dilarang. Iya. Oke, bagus Fatma. Itu namanya pemberitahuan. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar hari ini? Tadi ada kita belajar. Senang. Yang tadi gak senang jadi senang gak hari ini? Ah, senang ya. Nah, seru. Kegiatan apa yang menurut kalian paling kalian sukai dari tadi kita belajar? Apa yang paling kalian sukai? Coba. Lompat kelinci. Terus Wakih apa Wakih? Lompat kelinci itu paling menyenangkan ya. Menurut kalian yang paling susah belajarnya yang mana? Membaca. Oke, nanti latihan lagi di rumah membaca ya. Sebelum Bu Nunu tutup, kita nyanyi dulu yuk. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Gundul-gundul pacu-cu Oke, terima kasih sayang. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya yang udah belajar hari ini dengan semangat. Nah, sudah pembelajaran kita selesai hari ini. Nanti kita ketemu lagi pada video konferensi selanjutnya. Hari ini Bu Nunu mau ganti. Tadi kan yang nyiapin Balkis. Sekarang udah selesai. Siapa yang mau nyiapin? Boleh tunjuk tangan. Oke, Anggun. Siap duduk rapi. Siap, semuanya duduk rapi sayang. Berdoa.
warahmatullahi wabarakatuh.